Halo, halo, halo. Teman-teman, di video kali ini aku mengasih tahu cara untuk menyelesaikan quest dunia menapaki pelangi menerjang badai. Untuk lokasi quest dunia itu ada di sini. Kalian tinggal teleport aja ke teleport bawah sini. Dari teleport sini ke kanan. Tuh. Turun ke bawah. Tuh kalian bisa lihat ada kolam. Kolam. Di pantai itu ada itu ya. Barang-barang itu. Nah, di bawah sana ada NPC. Kalau dilihat di map udah ada langsung logo dunia, quest dunianya. Tinggal bicara aja sama si Rongo. Nah, di sini kita disuruh bantu Rongo mengusir Fulcrum Bird. Kita bantu Rongo tuh mengusir itu penguin-penguin tuh. Itu dua itu. Pertama kita berubah jadi Kolohasaurus ini. Kemudian ini kita berenang, lompat, habis itu attack. Nah gitu ya. Ini lompat, habis itu attack. Kita seruduk mereka. Satu lagi ini, attack. Habis itu ini nih, yang di dalam kolam ini. Dia lagi, yang di dalam pelampung nih. Seruduk aja. Oke. Kemudian yang ini. Oke. Selesai. Oke, ayo mulai. Nah, kemudian yang ini kita disuruh ngumpulkan 25 partikel pyro. Ya, kita kumpulkan aja ini. Iya. Oke, tantangan berhasil. Kita dapat kerang yang mengkilap ya. Kemudian kita disuruh ini dia cari cara untuk memperbaiki spirit door katanya. Ini ada chest, kita ambil chestnya ya teman-teman. Chest common chest. Nah, ini cari caranya kita harus ngumpulin kerang tadi. Kerang tadi pertama kita dapat setelah kita menyelesaikan quest dari si Rongo kan. Satu lagi ada di atas sana itu. Ini tinggal kita berubah aja. Nah, ini kerang yang mengkilap. Habis itu selanjutnya kita ke balik lagi ke tele atas ini deh. Balik ke tele atas ini. Kemudian kita ke sini. Nah, ini ada kerang lagi nih. Nih. Kerang yang mengkilap. Tinggal letakkan kerangnya. Habis itu baru bicara sama si Rongo lagi. Kemudian kita disuruh tunggu sampai hari berikutnya. Tinggal putar waktu sampai besok. Sampai besok. Nah, itu bicara lagi sama si Rongo. Nah, sekarang kita disuruh selesaikan tes Spirit Way. Tinggal berubah jadi Kolosaurus. Abis itu ngumpulin ini partikel hijau-hijau ini. Sampai 120 ya yang harus kita kumpulkan. Oke. Oh, ini ada yang ketinggal. Ini tinggal kita masuk ke jalan. Nah. Ya, kelewat sama aku satu. Nah, masuk jalan lagi. Oke, ke kiri sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini, habis itu ke sini. Naik ini. Kita naik ini. Oke.
Ini ada kelewat dua deh aku seingatku. Ini kita lompat. Oke. Partikel terbanyak sih ini yang harus dikumpulin. Oh ya. Oke. Itu kelewat sama aku tuh. Tapi sepertinya nggak apa-apa kelewat, kayaknya cukup-cukup aja ya. Nah, selesai. Dan selesai. Kita dapat achievement sama precious chest ya. Ini achievementnya. Ini terang di danau. Saksikan perampung lapangan latihan akbar suku warga mata air. Dan kita dapat precious chest. Dibuka aja ya precious chestnya ya teman-teman. Ya, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih nonton videoku. Semoga bisa membantu. See you next video. Bye-bye.